Apakah cuci motor pakai sunlight aman? Ya jelas aman lah lur. Pasti auto kinclong gaskeun. Assalamualaikum lur. Pia kabare, mudah-mudahan sehat. Selamat datang kembali di channel Kang Yus Yete. Oke lur, di video kali ini gue mau cuci motor pakai sunlight ya. Bukan pakai sampo motor tapi pakai sunlight. Apakah aman atau malah bikin kinclong motor kita? Soalnya banyak yang nanya juga, katanya cuci motor pakai sunlight itu aman atau enggak buat catnya, terutama buat cat motor yang warnanya doff ya. Oke, langsung kita eksekusi aja daripada penasaran. Yang pertama, lu siapin dulu ember atau apa kek, atau gentong atau apa kek yang buat naruh ini air sunlightnya ya. Siapin juga kain buat nyuci motornya ya. Mau apa kek, busa kek atau kain bekas kek, apa terserah lu. Nah, sekarang kita racik ya. Masukkan air ke dalam ember, lalu masukkan juga sunlightnya. Secukupnya aja ya. Tunggu hampir enggak berbusa lalu minum. Jangan minum bro, bahaya. Diucak-ucak aja biar berbusa. Nih motor gua kotor banget nih, bekas buat garap sawah kemarin. Ganti nyekbok, bonya lagi sakit jadi ganti pakai motor gua nih. Nyampe bisa digambar kayak gini noh. Kotor banget kan? Nanti kita cuci pakai sunlight. Apakah auto kinclong? Oke, langsung disiram aja biar nggak bau. biar basah semuanya ya, disiram dulu aja. Oke, lur, gua percepat aja ya. Langsung dieksekusi saja. Digosok terus sampai keluar jin. Nah, gosok terus sampai kinclong. Oke, gua percepat aja ya. Sedikit tips untuk motor yang catnya warna hitam doff, itu harus segera langsung disiram. Soalnya takutnya nantinya timbul bercak-bercak putih. Oke, langsung gue percepat lagi. Jadi kalau udah kelar langsung dikeringkan aja ya pakai kanebo biar nanti gak timbul bercak-bercak putih ya bekas sabunnya. Oke lur, udah kelar nyuci motornya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Kinclong, gak kalah sama sampo motor ya. Nih. Gue udah buktiin di kebo gua nih.
dan hasilnya kinclong. Dan aman juga buat cat motor yang warna doff ya. Jadi bisa buat cuci puring, bisa juga buat cuci motor ya sunlight ini. Kalau mau cuci motor, bilang dulu sama mama ya, nanti dimarahin sunlightnya mau cuci, buat cuci piring habis lagi. Oke, mungkin cukup itu aja video dari saya. Semoga bermanfaat. Buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe. Dan juga tinggalkan komen di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.